Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala ramadana sayyida syuhur wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama tentu saya menyampaikan hormat kepada yang terhormat Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Hamdan Junaidis MA PhD beserta seluruh sivitas akademika UIN Alauddin yang hadir bersama di tempat ini. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Agung UIN Alauddin Makassar, di malam ke-21 kembali mengingatkan kita bahwa 2/3 Ramadan telah kita lalui dan tersisa 1/3 terakhir Ramadan. Biasanya oleh para ulama di 1/3 terakhir Ramadan, ulama-ulama salaf itu lebih banyak justru mengurangi tidurnya dan berkonsentrasi untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 1/3 terakhir Ramadan itu. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk merenungkan amal yang telah dan sedang serta akan kita lakukan. Ada sebuah pertanyaan yang sering diajukan, mana lebih bagus, mana lebih afdal, amal yang disembunyikan, dirahasiakan, atau amal yang dipublikasikan? Pertanyaan ini tentu sebetulnya sudah dijawab oleh ulama kita di masa lalu. Saya tadi membuka, paling tidak ada kitab turaf yang saya buka. Yang pertama saya membuka kitab syarah hadis, kitab syarah Imam An-Nawawi yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Yang kedua adalah saya membuka juz ketiga dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga saya masih sempat melihat tafsir Al-Maraghi tentang ayat yang membahas ini. Dengan demikian maka tentu ini dalam rangka menghindari untuk berkata seperti yang disebutkan oleh ulama kita di masa lalu bahwa al-isnadu minad-din, bahwa sanad keilmuan itu adalah bagian penting dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, atau kita lihat pertalian sanad keilmuan, maka orang seenaknya berkata ini tanpa ada satu sumber yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah merahasiakan amal itu lebih afdal daripada mengiklankan atau mempublikasikannya? Dua-duanya telah dijelaskan oleh ulama. Di antaranya kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin, di sini katakan, i'lam anna fi asraril amali faidatul ikhlas wan najata minar riya. Bahwa ketahuilah bahwasanya merahasiakan amal itu berguna untuk menjaga keikhlasan dan menghindarkan orang dari riya. Itu artinya bahwa yang pertama harus dijaga, yang kedua harus diproteksi. Dijaga keikhlasan, dirawat, dipelihara, dan kemudian mencegah masuknya riya. Dan itulah gunanya merahasiakan amal. Ya. Tetapi tidak dipungkiri
Yang kedua adalah mempublikasikannya juga mendapat tempat khusus. Bahwa wa fil izhari faidatul iqtida'i wa targhibi nasi fil khairi. Tapi juga katanya mempublikasikan, memberitahukan itu bisa menjadi keteladanan dan bisa menginspirasi dan memberi motivasi bagi orang lain. Jadi dua-duanya punya tempat. Pilihan itu ada di kita. Kita mau dengan faedah yang mana? Apakah kita bermaksud untuk merahasiakan karena takut kita terkena riya? Dan untuk menjaga keikhlasan itu bagus. Begitu juga ketika kita mempublikasikan dengan maksud agar ini menjadi contoh yang bisa memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama, itu juga bagus. Sehingga kita tidak bisa menjustifikasi mana yang lebih baik, yang dirahasiakan atau yang dipublikasikan. Kembali lagi ke hadis pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat. Jadi di situ cantolannya sebenarnya. Pertarungan kita adalah apakah kita mampu menjaga keikhlasan niat itu yang menjadi cantolan amal, atau justru dia akan copot sehingga amal kita justru hilang nilainya. Di situ pertarungannya. Jadi masalah kita bukan pada mempublikasikan atau merahasiakan. Nah, berikutnya kalau kita lihat walakinna fiha afatur riya. Ini kalau kata Imam Hasan Al-Basri dalam kutipan Imam Al-Ghazali di situ, qala Al-Hasan, inna sirra ahzanul amalaini. Jadi katanya memang merahasiakannya itu bisa lebih selamat. Itu diakui. Tetapi tidak menafikan, sama saja dengan yang pertama, walakinna fil izhari aidan faidatu. Tapi di dalam mempublikasikan juga tidak bisa dinafikan adanya faedah yang bermanfaat itu. Jadi sekarang ini ketika orang beramal lalu mempublikasikan lewat media yang ada termasuk media sosial, itu kita kemudian tidak bisa menjadikan itu sebagai ukuran bahwa dia riya. Sebab riya sesungguhnya itu bukan pada yang tampak, tetapi justru riya itu terlahir dari bagaimana kita mengelola batin itu. Nah, lahirlah kaidah dulu yang pernah dirumuskan ulama yang mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Semua urusan itu, semua perbuatan itu bergantung kepada tujuannya. Sehingga tujuan ini, visi ini harus menjadi perhatian utama, bahkan itu sebelum beramal harus diperhatikan. Lalu di dalam kitab itu juga disebutkan wala walidzalika afnallahu alaihi ala sirri wal alaniyah. Oleh karena itu katanya dua-duanya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau publikasi atau mau rahasiakan, dua-duanya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendapatkan penjelasan dari Prof. Reshihab ketika mengatakan begini, ada kalanya itu perbuatan justru wajib dipublikasikan kala itu menyangkut dengan pertanggungjawaban kepada publik. Apalagi yang fasilitas yang dipakai itu adalah dari fasilitas yang diambil dari publik, maka pertanggungjawabannya juga harus dipublikasikan menurut beliau. Bahkan terkait dengan amplop, saya pernah melihat beliau memberi penjelasan begini, kalau pergi di pengantin kan orang tidak semua bisa ingat apakah si A si B datang, tulis nama. Kenapa ditulis nama? Karena itu yang bisa membuat kamu tersambung silaturahimu, komunikasimu lebih dekat. Bukan karena ingin riya, tapi Allah sendiri yang menyuruh kita untuk membangun keakraban dan silaturahmi. Kalau itu bisa membuat kamu bisa lebih baik hubunganmu dengan orang lain, lakukan itu.
Tetapi sekali lagi, jangan sampai copot bahwa itu kemudian menghilangkan lillahi ta'ala. Kesadaran itu saya kira menjadi cantolan kita di dalam beramal. Nah, ternyata maksud tersebut, atau kalau kita melakukan amal kebajikan itu agar orang lain mencontoh yang kita lakukan, terinspirasi melakukan yang baik, maka kita tidak berhenti mendapatkan amalan karena amalan kita, tapi kita mendapatkan kelanjutannya karena ada orang yang mencontoh dari perbuatan baik yang kita lakukan. Ini kita bisa lihat ketika saya membaca tadi kitab syarah Imam Nawawi, itu dikatakan di dalam teks hadisnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan fa amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'a. Jadi situ dikatakan bahwa siapa yang melakukan satu perbuatan lalu orang terinspirasi mengikuti kebaikan yang kita lakukan itu, maka yang bersangkutan mendapatkan kebajikan, mendapatkan pahala, ditambah dengan pahala orang-orang yang nanti di belakang mengikutinya, tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengikuti itu. Jadi kita di sini sebetulnya inilah amalan yang cerdas, bahkan menurut saya, bahwa mempublikasikan dengan maksud agar orang itu terinspirasi, disinilah cara beramal yang cerdas, bahwa kita melakukan satu tapi kita bisa mendapatkan bonus-bonus berikutnya terhadap amalan kita karena ada orang yang mencontoh. Jadi ada namanya sunnah hasanah, man sanna sunnatan hasan. Kalau kita kemudian melihat di dalam Al-Quran, kita ambil sampel orang berinfak. Ada mahasiswa bimbingan saya yang mengambil satu penelitian dengan mengangkat ayat itu, bahwa di situ dikatakan alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Itu yang diangkat tentang infak melalui Instagram. Bagaimana itu? Permintaannya melalui Instagram dan kemudian diupload semua yang melakukan itu. Menurut saya memang wajib, karena kalau dia sembunyi-sembunyi, ini bisa menjadi penyimpangan sebenarnya, pengumpulan dana yang tidak jelas. Tapi kalau dia publikasikan, nanti orang yang sudah merasa pernah juga mengirim ke situ, dia bisa mengontrol itu. Dan saya kira mengontrol ini bagian dari ajaran Islam yang sangat penting secara manajerial. Maka di situ dikatakan ayat ini kalau kita lihat ternyata dasarnya juga Allah sudah menyebutkan cara itu. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alania. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Artinya orang-orang yang berinfak sebagai sampel amal yang sering menuntut laporan pertanggungjawaban. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, billaili wan nahari, di malam hari atau di siang hari. Simbol pertama billaili wan nahari itu maknanya adalah dalam semua waktu, siang atau malam. Kemudian yang kedua adalah ketika turun ayat ini belum ada penerangan di negeri Arab pada saat itu seperti sekarang ini. Maka orang berinfak di waktu malam itu simbol bahwa dia berinfak secara rahasia. Yang kedua adalah bahwa berinfak dia siang hari itu simbol bahwa berinfak secara terang-terangan. Itu kalau kita lihat konteks turunnya ayat itu. Lalu dikatakan sirra wa alania, apakah dia melakukannya secara sembunyi, tertutup, rahasia, wa alania, atau dia mengiklankan. Alania itu kemudian terbentuk istilah iklan. Itu bahasa Arab i'lan. I'lan itu artinya pengumuman, lalu menjadi bahasa Arab iklan. Jadi di dalam Al-Quran iklan itu disebutkan, wa alania itu iklan. Silakan iklankan. Alania.
Jadi silakan lakukan secara rahasia ataupun diiklankan, enggak apa-apa. Di sini Allah yang merekomendasikan dua cara ini, bukan manusia. Ini ayat di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian tetap dapat pahala atau tidak? Falahum. Di situ katakan mereka akan falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi tetap mereka mendapatkan pahala dari itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira teks-teks baik Al-Qur'an maupun hadis maupun penjelasan ulama sudah memadai untuk kita jadikan sebagai sumber inspirasi dalam mengelaborasi terjadinya biasa silang pendapat tentang yang mana yang paling ikhlas. Boleh saja ada orang yang mengiklankan itu amalnya tapi jauh lebih ikhlas daripada yang disebut dengan 100 juta dari hamba Allah, karena sudah diketahui nanti memang ini orang yang menyumbang, ini sudah ketahuan, ini yang tidak mau disebutkan namanya, ini pasti ini, dan kalau muncul di dalam hatinya supaya orang lain mengenalku sebagai orang yang ikhlas, di situ sebenarnya dia terjebak dengan riya juga. Jadi kita memang susah sekali mendefinisikan ikhlas itu apa sebenarnya. Dan banyak keterangan para ulama mengatakan bahwa orang yang beramal dengan ikhlas itu akan merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Dan mendefinisikan keikhlasan itu sesungguhnya bukan keikhlasan. Tapi keikhlasan itu adalah ketika kita tidak berbicara ikhlas, maka berhentilah untuk membincangkan keikhlasan diri agar kita benar-benar ikhlas di dalam hal itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian agama kita mengajarkan memang bagaimana menjaga itu. Soal teknis menjaga keikhlasan tentu ini bagian perbincangan di dalam percakapan tasawuf saya kira. Karena fikih hanya mengajarkan tentang berniat, tapi tidak membahas keikhlasan. Yang bisa membahas keikhlasan niat itu adalah tasawuf. Karena itu, dua-duanya ini harus kita berjalan secara sinergi, karena fikih akan mengatur teknisnya, dan tasawuf akan mengajarkan tentang substansinya, sehingga kita bisa beramal secara lahir dan batin secara teknis maupun secara substansial. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita mampu menjaga keikhlasan dalam berbagai cara kita sendiri untuk menata keikhlasan di dalam beramal. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.